Dewan Pimpinan Cabang P3 Kabupaten Asahan mendeklarasikan pernyataan sikapnya tidak mendukung Jarod Sihar. Namun pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan akan terus berkoordinasi dengan DPW P3 Sumatera Utara. Deklarasi penolakan ini dikarenakan keluarnya putusan DPP P3 di Jakarta terhadap dukungan pencalonan Jarod Sihar untuk merebut kursi Sumatera Utara 1. Pernyataan sikap tersebut dikeluarkan setelah pengurus dari tingkat DPC dan DPAC Partai Persatuan Pembangunan Asahan menggelar rapat internal partai di kantor Jalan Akasia, Kisaran, Asahan. Kegiatan deklarasi ini berjalan lancar dan mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Asahan. Dalam rapat yang digelar, seluruh pengurus dan kader P3 Asahan secara tegas menolak terhadap pemberian dukungan terhadap pasangan Jarod Sihar. Kabupaten Asahan dengan ini menyatakan menolak dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang mencalonkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur periode 2018-2023 atas nama saudara Jarod Saifullah dengan saudara Sihar Sitorus. Pernyataan ini kami sampaikan atas keputusan bersama Dewan Pimpinan Cabang beserta Dewan Pimpinan Cabang beserta majelis-majelis pakar, majelis pertimbangan dan majelis syariah dan juga saya partai. Demikian kami sampaikan. Bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Zaharuddin, Ketua DPC P3 Kabupaten Asahan, pengurus partai masih akan terus berkoordinasi ke tingkat Dewan Perwakilan Daerah terkait untuk tidak memilih paslon Jarod Sihar pada Pilgubsu yang akan datang. Kami sebagai Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Asahan tentu akan tunduk dan patuh kepada Dewan Pimpinan Wilayah. Kami akan meminta fatwa atau koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan minta petunjuk, kira-kira apa petunjuk dari Pimpinan Wilayah itu yang akan kami laksanakan. Tetap kami akan meminta petunjuk dari Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah adalah setingkat di atas kita. Belum tentu. Artinya kita menunggu dari pimpinan wilayah, kira-kira apa yang harus dilakukan sikap berikutnya. Tidak ada. Karena kita pada waktu itu meminta supaya wakilnya itu dari kita. Gitu. Wakilnya mungkin kita minta, waktu itu mungkin minta Pak Nurjal atau juga Ketua DPW. Tapi kelihatannya tidak ada titik temu, maka itulah yang membuat kita semua menjadi kecewa. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.